hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada politik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak? Gimana? Kalau Bapak Presiden, ya saya mau tahu.